Oke ya, jadi di video kali ini kita akan bahas soal hero baru hadiah dari Moontoon di tanggal 12 Desember kemarin, yaitu Mathilda. Jadi Mathilda ini adalah support assassin ya role-nya. Kalau dilihat-lihat ternyata dia ini bakalan bagus banget buat hero inisiasi sekaligus support untuk teman satu tim. Skill satunya juga lumayan punya damage yang besar untuk ukuran seorang support ya. Sedangkan kalau skill 2-nya ini dan skill ultimate-nya lebih ke arah bling atau skill charge dan juga escape, atau bisa juga dipakai buat charge ke hero-hero yang perlu di charge kayak marksman atau magi atau assassin. Kita akan lihat atau pelajari masing-masing skillnya di video kali ini ya. Jadi yang bakalan kita bahas di video kali ini ada antaranya, yang pertama ada emblemnya, spell, build, penjelasan skill pasif, combo, dan juga tips dan trik menggunakan Mathilda. Yang pertama kita bahas emblemnya dulu ya. Nah, karena Mathilda ini adalah support, maka gue merekomendasikan dia pakai emblem support dengan talent Everrise supaya dia bisa farming atau dapat item lebih cepat. Atau bisa juga kalian pakai emblem mage dengan talent Mystery Shop ya. Jadi intinya supaya dia ini cepat dapat item sih. Karena Mathilda ini lebih ke arah support damage juga. Jadi pastinya kalau dia lebih cepat, bisa lebih cepat ngumpulin item, maka bakalan lebih bisa ngebantu core rekan satu tim buat nyicil darah lawan atau nyumbang damage juga. Untuk spell, kalau dilihat dari skill punya Mathilda, dia ini adalah tipe support yang harus jarak dekat ya untuk menyerang atau bantu nyerang musuh. Maka gue merekomendasikan 3 spell ini, yaitu Aegis, Execute, dan juga Flame Shoot. Karena kalau untuk escape, Mathilda sendiri udah punya skill 2 yang bisa dipakai untuk kabur. Dan skill 2-nya juga cooldown-nya cukup singkat. Sedangkan 3 spell ini dia bisa lebih main agresif ya. Selain itu, meskipun skill Mathilda udah ngasih jumlah seal yang cukup, Aegis gue rasa masih bisa berguna untuk situasi team fight. Karena setelah kalian melakukan combo atau mengaktifkan skill ultimate-nya, kalian nggak bisa pakai skill 2-nya untuk sementara waktu. Kalau untuk execute dan juga flame shoot, sebenarnya kedua skill ini lebih ke arah untuk ngamanin kill ya. Kita tahu Mathilda sendiri punya damage yang lumayan sakit ya, tapi kadang cukup nanggung dan beberapa kesempatan nggak bisa sekali combo. Jadi buat mengatasi musuh yang kabur dengan jumlah HP yang tipis, dua spell ini bisa jadi pilihan yang bagus buat Mathilda. Nah, untuk build sebenarnya gue punya beberapa rekomendasi. Kalau lo mau main full damage, maka ini build bisa meningkatkan damage sekaligus kecepatan gerak dari Mathilda. Selain itu juga bisa bantu kalian buat spam skill satunya lebih cepat damage dan juga cooldown ya. Sedangkan kalau kalian mau main support, kalian bisa pakai build ini ya, meskipun 4 item awalnya hampir sama, cuma beda di 2 item terakhir aja karena support emang butuh item-item ini ya. Selain bikin lebih tanky, Oracle juga bakalan meningkatkan jumlah seal dari Mathilda, dan yang pasti immortality bisa jadi kesempatan kedua atau nyawa kedua untuk Mathilda dalam keadaan terdesak. Sekarang kita bahas masuk ke penjelasan skill. Yang pertama kita bahas skill satunya dulu, yaitu Soul Blood. Nah, kalau kita aktifin skill ini, maka Mathilda bakalan manggil semacam whips atau gumpalan gitu yang mengelilinginya selama 3,5 detik. Nah, whips ini bakalan meningkat seiring dengan perpindahan atau pergerakan Mathilda. Jadi semakin banyak Mathilda jalan, bakalan makin banyak banyak whips-nya. Jadi semakin tinggi movement speed Mathilda, bakalan semakin banyak gumpalan atau whips yang tertarik ke Mathilda sendiri. Maksimal Mathilda bisa sampai punya 6 whips-nya ini ya, tergantung dengan movement speed dari si Mathilda. Nah, setelah sampai batas waktunya, maka whips atau gumpalan tersebut bakalan mengenai target atau musuh yang terdekat. Atau kalian juga bisa pencet skill satunya lagi tanpa harus nunggu waktunya habis kalau mau langsung nyerang lawan. Kayaknya sih lebih bagus ditumpuk dulu ya, dengan muter-muter dulu, karena makin banyak whips-nya maka bakalan makin sakit damage-nya. Sedangkan kalau nggak ada target di dekat kalian, maka whips atau gumpalannya bakalan hilang gitu aja, dan whips ini bakalan memprioritaskan lawan yang terdekat. Nah, masing-masing dari whips ini bakalan meningkatkan damage ke single target
dengan jumlah atau persentase tertentu. Skill 2-nya, kalau skill 2-nya ini diaktifkan, Matilda bakalan bikin semacam lingkaran yang mengelilinginya dan maju ke arah yang ditentukan dengan skill 2 ini. Selain itu, dia juga bakalan dapat seal sekaligus tambahan 25% movement speed selama 4 detik. Nah, jadi teman di sekitar Matilda juga dapat seal, tapi dengan durasi lebih singkat dari Matilda. Selain itu juga teman kalian bakalan dapat semacam skill dash yang kalau dipencet bakalan mengarahkan atau mendekatkan kalian ke arah Matilda. Ini hero bener-bener hero team fight banget sih ini. Teman kalian bakalan dapat skill ini dalam waktu beberapa saat ya, kurang lebih 2 detikan aja. Habis itu ya hilang sendiri kalau nggak dipencet. Tapi skill ini nggak berlaku selama Matilda lagi mengaktifkan skill ultinya ya. Jadi dia nggak bakal ngedes kalau lagi ulti. Yang terakhir skill aktifnya ada Circling Eagle ya. Nah, Matilda ini bakalan ngasih semacam tanda ke musuh lalu mengelilinginya selama 2 detik dan selama waktu itu maka whips di sekitar Matilda bakalan memberikan damage ke musuh terdekat. Setelah kalian aktifkan skill ini dan mencapai batas maksimalnya maka dia bakalan mengarah ke target dan memberikan efek knockback termasuk ke musuh yang ada di dekatnya. Jadi kalau ada 2 musuh itu yang deketan bakalan tetap kena efek knockback ini. Nah, selama skill ini aktif, jadi Matilda juga bakalan imun ke efek crowd control dan juga menghasilkan shield tambahan. Tapi musuh tetap bisa ngasih damage ke Matilda ya, nggak kayak one-one yang nggak bisa diserang sama sekali. Sedangkan untuk skill pasifnya, Matilda bakalan mengumpulkan semacam energi atau stack ya, dan maksimal bisa sampai 50 energi, dan kalau udah penuh maka basic attack berikutnya bakalan meningkat dan ngasih damage tambahan. Selain itu juga meningkatkan movement speednya, skill pasif ini juga bisa langsung bertambah dengan penggunaan skill 2 Matilda. Untuk combo sebenarnya simple ya, kalian harus ngasih damage yang paling maksimal atau memaksimalkan damage dari skill satunya. Jadi kombonya kalian bisa pakai dash dulu skill 2 nya, aktifin skill satunya sebelum dekat ke musuh, lalu kalian bisa langsung aktifin ultinya. Jadi skill 1 dulu, habis itu usahain untuk tunggu pasifnya aktif, habis itu kalian terakhir pencet ulti. Untuk tips dan triknya, kalian bisa mulai game dengan buka skill 1 dulu karena skill ini bakalan ngasih damage yang lumayan banget di early game. Ya, normalnya kalian clear mid lane dulu dengan tank dan setelah dapat level 2 kalian bisa manfaatin damage Matilda di early game untuk mencicil darah musuh di fase tersebut ya. Kalian juga bisa maksimalkan whipsnya dengan sering bergerak dan cicil darah musuh karena damage-nya di early game lumayan sakit ya, jadi musuh nggak bisa macam-macam nih sama hero ini di early game. Usahain juga untuk pencet skill 1 dulu sebelum kalian mendekat ke musuh. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak whips atau gumpalan yang mengintari Matilda tadi. Ya, meskipun di advanced server kayaknya jarang yang make ya hero ini, jarang yang seriusin, tapi kayaknya di original server Matilda ini bakalan sangat berguna. Kalian juga bisa memainkannya seperti main mage lainnya ya, usahain untuk tetap main aman dengan didampingi tank. Jadi inget ya, Matilda ini gak seperti one-one, dia masih bisa diserang meskipun skill ultinya lagi aktif. Jadi kalian bisa mendingan milih kabur ya dalam keadaan yang gak memungkinkan kayak gini. Selain itu juga sama kayak Belleric ya, kalian juga gak bisa mengendalikan skill satunya, jadi skill ini otomatis bakalan mengenai apapun yang ada di sekitar Matilda. Jadi hati-hati ya kalau kalian lagi bantuin farming core, karena bisa aja buffnya gak sengaja kecuri karena skill satunya gak bisa dikendalikan. Nah, dia juga punya masalah di penggunaan mana di awal, sebenarnya cukup boros. Jadi kalian bisa beli item mana di awal, di necklace, habis itu kalian bisa langsung beli sepatu mana ya.
Karena kalau nggak begitu, bisa-bisa kalian malah keseringan di-call dan nggak bisa memanfaatkan kesempatan early game kalian. Tapi yang pasti Matilda ini bagus banget buat charge atau target hero-hero marksman atau mage lawan di garis belakang musuh ya. Yang perlu diingat, skill satunya ini cuma mengenai lawan saat skill ultinya aktif. Sedangkan kalau ultinya udah habis, maka skill ini bakal hilang ya. Kalau untuk farming, sebenarnya Matilda ini terbilang cukup lambat ya. Kalau untuk dijadiin assassin atau jungler, kayaknya kurang efektif ya. Jadi udah pasti saat Matilda menggunakan ulti juga bisa di cancel ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan penggunaan ulti ini kalau musuh ada di dekat turret, karena bisa aja mereka kabur ke turret dan kalian malah ikut ke sana. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman penjelasan tips dan trik dan lain-lain dari hero Matilda yang bisa gue share. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang mau pakai hero ini di rank. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya.